Nama saya Harith. Saya ni ada satu masalah je dalam hidup saya. Saya kalau malam macam ni, memang tak boleh tidur. Perut saya berbunyi. Saya lapar. Padahal saya dah makan dah banyak lah tadi. Takpelah. Ya je lah orang nak kata apa. Saya ni ada makanan tak kat dapur. Saya nak pergi cari dululah. Lapar je perut saya ni. Ya Allah. Wow, ada sesuatu. Sedap je, sedap je, sedap je. Duduk ya. Nyam, 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 nyam. Apa benda ni? Waffle ke apa? Tapi sedap pula rasanya. Harith! Ayah, ya, ayah. Kamu ni tengah-tengah malam makan. Tengah-tengah hari makan. Eh, kamu tahu tak makan malam-malam ni cepat gemuk? Ha? Kamu tu badan dah buncit. Cubalah kamu pergilah workout ke sado-sado tu ha. Ni nanti gemuk-gemuk ni, orang tak terima kerja. Tengok badan macam ni tak ada penampilan. Ha. Eh, apalah kau ni. Alah ya, saya bukan nak gemuk pun. Tapi perut saya ni tak berikan kerjasama. Takpelah. Tak ada. Ayah. Saya nak bagi tahu awak. Saya ada idola. TikTokers. Dia badan dia sado. Mari sini. Sini ayah. Kita duduk kat sini ayah cepat. Saya tunjukkan kat ayah tau. Nama aku Mizal. Aku sebenarnya tak tahu pun dunia Roblox ni dulu. Mula-mula aku join seseorang ni. Tahu-tahu famous. Yelah kot. Tapi itulah. Kenal tak Mizal tu ayah? Ayah tak kenal lah. Ayah tak main TikTok-TikTok ni. Tapi kalau orang tu ajar ke kan, dia kurus ke, sado ke, teruskan follow. Mana tahu dia bagi tips-tips nak sado macam dia. Bukan macam kau tu gemuk je. Yelah ayah. Bagi saya 3 bulan, confirm saya akan kurus. Okeylah, saya dah tidur. Bye ayah. Yelah, selamat malam. Semoga anak aku cepat kurus. Ayah aku ni sama je dengan orang kat luar tu. Tak jaga hati dan perasaan langsung. Saya ni gemuk. Bukan saya nak pun. Tapi perut saya ni tak nak berhenti nak makan. Pelik itulah. Tapi takpelah. Ayah pun dah benarkan untuk saya follow TikToker Mizal tu. Dia kan selalu pergi gym. Okeylah. Saya nak tidur dulu. Yeay, dah masanya untuk aku pergi sekolah. Jumpa kawan-kawan, seronok tapi kalau aku jumpa budak-budak tu. Tapi takpelah, hidup perlu diteruskan. Ayah, saya nak pergi sekolah dulu boleh? Boleh, tapi itulah. Ayah tengok kamu ni, baju dah sendat dah tu ha. Pergilah, pergi. Ayolah. Aduh, ayah aku ni kan. Dia pun sama juga dengan kawan-kawan kat sekolah tu. Asyik cakap pasal badan aku je. Tapi takpelah. Saya nak pergi sekolah dahulu. Let's go. Ni rumah siapa ni cantik weh. Tapi itulah. Diorang hidup tak berjiran. So saya tak tahulah mana sekolah saya ni. Sekolah pun dekat je. Patutlah ayah saya belikan motor. Sekolah dekat je. Memang tak dapatlah nak merempit. Alamak. Budak-budak ni ada. Aduh, habis aku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak masuk kelas jap. Ni jap. Saya. Tak apa. Kau ni dari dulu sama je. Bulat, gemuk. Kau ni kat rumah makan apa lah? Tak apa-apa lah kau ni. Ayam kau banyak duit sangat ke bagi kau makan banyak sangat? Kalau macam tu kan? Guys, tumbuk dia lah. Tumbuk perut dia. Mana tahu boleh kurus. Aduh, janganlah. Aduh, sakitlah. Ouch.
rumah. Ayah aku kata aku gemuk. Kat sekolah pun kena buli macam ni. Tak boleh ni. Aku kena berubah. Sakit weh. Diorang tepuk-tepuk perut aku ni. Tapi tak apa. Apa-apa, satu hari nanti tengoklah. Ha. Aku memang nak berubah lah ni. Eh, alamak. Abang Sado ada. Macam mana dia boleh sado macam tu eh? Alamak, aku kena pergi cari dia ni. Ha. Aku nak tanya dia tapi dia pun geng pembuli tu. Aduh, takpelah. Aku jalan-jalan je lah. Rasanya Cat Bro Heaven ni ada tempat untuk mengubah si gemuk jadi sado. Aku kena cari lah. Aku tak nak sekolah. Aku nak pergi cari dulu tempat-tempat tu. Ha, ni Abang Sado ni. Dia mesti tahu ni. Uish, Naruto pun ada. Ya Allah. Ni Bro Heaven ke apa ni? Tak apa. Aku nak pergi cari dulu. Rasanya nama tu tempat dia gym kan? Okay. Korang tahu tak kat mana gym kat Bro Heaven ni? Aku dah tak tahan dah ni. Sedih je. Asyik kena bully je. Uish. Oh, ini ke tempat orang-orang sado tu? Uish. Besar orang semua kat luar ni. Ini peluang aku ni untuk berubah. Aku kena tanya diorang ni. Mana? Uish, sado ni badan diorang. Ya Allah. Assalamualaikum, bang. Dua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dek. Kenapa ni, dek? Saya kan, saya mangsa buli kat sekolah. Sebab badan saya ni gemuk. Boleh tak saya tahu cara macam mana nak jadi sado macam abang-abang semua? Oh, boleh nak sado macam kita orang ni eh. Jom ikut abang. Kita pergi jumpa kita orang punya coach. Jom. Okay. Mana? Pinjam 1K? Saya mana ada duit? Aduh. Adakah saya kena bahan, kena pau dalam ni rasanya takut? Cepat sikit. Arangnya. Siapa dia ni? Bang bagi tahu lah, saya takutlah dengan coach ni. Coach. Ni ada budak baru ni coach. Dia nak main gym ni ha. Jadi coach ajarlah dia main gym ni eh. Kita orang cakap dulu. Oh, my gym. Buat apa eh? Awak kena ikut apa benda yang saya bagi, jadual. Lepas tu, awak kena jaga pemakanan setiap hari. Dan awak perlu pergi ke gym pada setiap hari selepas sekolah. Awak sekolah lagi kan? Ya, saya sekolah lagi. Oh, awak sekolah lagi? Wow, awak ni... Oh. Awak ni mesti mangsa boleh di sekolah. Ya, betul. Sebab tu saya pergi sini. Boleh tak coach ajar saya, coach? Wah, itu sangat easy dan senang. Pertama, awak ambil dumbbell ini. Dumbbell ni eh? Okay. Ambil. Okay, dah. Beratnya. Berat sangat ni. Jangan terlalu laju. Buat dalam 1, 2. 1, 2. Okay, 1, 2, 1, 2. Tapi, korang macam mana boleh angkat 2? Saya angkat 1 ni pun dah tak larat dah. Diorang guna benda ni? Oh, guna benda ni. Okay. Coach, mula esok yeah. Saya datang sini. Tolong tu ajar tau. Boleh. Okeylah, coach. Saya balik dulu eh. Okay. Silakan. Bye-bye. Dumbbell ni saya ambil. Bye-bye. Baguslah gym ni. Dia bagi dumbbell free. Aduh, sebenarnya kan, dumbbell ni macam makin lama makin ringan. Adakah aku dah makin sado? Ya Allah. Berbangga je aku. Ayah aku mesti bangga ni kalau aku dah sado.
baiklah. Tahniah, Harry. Awak sungguh sadar dalam masa 3 bulan. Terima kasih, Coach. Ini sebab saya ikut semua apa yang Coach cakap dari segi makan. Memang Coach memang terbaiklah kat Broad Haven ni. Terima kasih, Coach. Oh, sama-sama. Nampaknya kamu lebih sadar daripada saya. Itulah kalau Coach buat hal memang saya lempang ni Coach ni. Tak adalah, gurau je Coach. Gurau je. Saya ni, jangan risau. Saya memang, apa ni orang kata, akan mengikut perintah lah. Saya tahu Coach, apa Coach, saya takkan sadar macam ni. Tengoklah, kepala saya pun lagi kecil daripada masa saya. Weh, memang sadar tu. Coach lagi kecil? Takutlah tu. Dia dah jadi besar balik. Okeylah Coach. Terima kasih Coach. Saya nak pergi balas dendam ni. Wow. Okey. Bye. Assalamualaikum. Bye semua. Baju. Ya. Bye semua kawan-kawan gymku. Terima kasih. Aku dah berubah menjadi sado guys. Tapi, kalau jalan macam ni tak pakai baju. Takut polis tangkap pula. Tapi, apa nak kisah? Dulu masa aku bujik tu Broad Haven ni gelakkan aku. Kali ni aku memang tak nak pakai baju. Dah sadu. Setelah 3 bulan aku tinggalkan rumah ni, aku tinggalkan sekolah, aku pindah sekolah, aku tidur kat rumah nenek aku, akhirnya badan aku sadu. Ayah aku kenal tak aku ni? Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Siapa kamu ni? Alah. Kamu siapa? Saya lah ayah, Harith. Saya dah sado dah. Sadonya berketul-ketul. Macam ni lah ayah nak. Ni nak pergi mana ni? Saya nak pergi sekolah lah. Nanti kita borak-borak dah ayah. Saya ada banyak benda nak buat hari ni. Okey? Bye. Ayah aku pun terkejut. Apa lagi member-member kat sekolah? Motor pun dah besar. Barulah. Ayah aku ni betul-betul pengaruh TikTok lah. Sampai kat depan rumah pun dia. Tak tahulah TikTok sekarang ni kan. Pelik. Sekarang ni, jom kita ke sekolah. Pembuli-pembuli tu masih sekolah kat sini lagi tak? Masih lagi. Korang ada kat sini eh? Aku parking depan korang ya. Assalamualaikum semua. Jom. Kau siapa? Akulah yang si buncit. Korang kata tu si bulat. Harith. Kau dah sadu dah. Kita minta maaf tu sebelum ni kita orang bully kau sebab kau bucit. Sebab tu je kita orang bully kau. Sorry tu. Tak ada. Yelah. Aku bukannya jahat macam korang. Kalau aku bully korang, sama je aku macam korang. Tapi tengoklah tangan aku sekarang. Kalau aku lempang korang ni, berderai gigi-gigi semua ni. Siap-siap lidah terkeluar. Tapi takpelah. Aku ni buat badan ni bukannya untuk gaduh dengan korang saja. Mak aku pun suruh. Lepas tu aku pun rasa macam, yelah, badan aku dah berat. Dia ni asyik nak try aku je dari tadi . Tumbuklah berapa kali pun. Dah tak rasa dah. Badan aku dah sadu. Okeylah, korang semua ingat tau, jangan budi-budi orang. Tak baik. Sebab setiap orang tu dia boleh berubah. Dia main senapang api pula. Dalam mercun je. Budak ni. Aku lemparkan nanti. Tapi takpelah. Jomlah. Semua. Jom masuk. Cikgu dah nak mengajar dah ni. Korang ni. Kalau korang nakal, siap korang . Masuk, duduk. Renau juga badan sadu ni. Apa salah ayah aku? Lupa. Ayah aku cikgu sekolah kat sini. Ya Allah. Okeylah guys, so itulah RP kita pada kali ini. Diharapkan korang semua terhibur dengan gurauan-gurauan dan ada juga nasihat daripada kita orang semua. Terima kasih kepada pelakon-pelakon saya. Kita ada Adam Toys. Kita ada Mizal.
channel maker, video editor, semua je lah, iaitu Zamira. Kita ada juga, oh, siapa yang rambut putih ni? Sudah semestinya itu Aswat. Dan juga si kepala botak kecil ni, dialah thumbnail maker kita juga. Sama macam Mizal, iaitu Manslebu. Dan terakhir sekali, yang jadi coach kita guys. Dialah pencipta drama RP kali ni, iaitu Rio yang berada di depan ni guys. Tapi tak tahulah, kaki dia tu kan, sebelah stokin, sebelah tak. Tak tahulah dengan karakter dia. Okay guys, bye-bye semua. Kalau korang terhibur, jangan lupa subscribe channel Harith Gaming guys. Bye-bye. Oh, kasut dia hilang time solat. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Jawab. Mizal main gym ke?